Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam misioner, salam sehat. Pada hari ini kita memasuki hari kelima untuk memperingati bulan misioner sedunia yang ke-95. Saya tidak akan membawakan renungan yang panjang, tetapi cukup sederhana saja. Bulan misioner itu dirintis oleh Paus Pius VI tahun 1826 dan sekarang selalu diperingati setiap tahunnya. Apalagi Paus Fransiskus selalu memberikan katekese dan juga pesan hari misioner. Maka kita yang memperingati hari misioner di bulan Oktober, nanti puncaknya tanggal 24, kita diharapkan memiliki jiwa misioner. Kalau bisa berkeliling menjelajah seluruh negeri, mewartakan Injil. Tetapi kalau tidak bisa, yang penting adalah kita memiliki jiwa misioner, bermisi kepada orang-orang sekitar kita, keluarga, sahabat, teman, lingkungan kita. Wartakanlah semangat misi kepada mereka semua sehingga mereka merasakan kasih Kristus. Sekian dan berkah dalam.